Oke, okay, bismillah. Apa kabar semua sahabat-sahabat? Saya Sabri Ibrahim CKM. Jadi sementara ini mandi ni, sapa dah ni. Ni kehijauan. Air ni kehijauan. Ha, ni pada pergunungan air ni pada pergunungan Tebu ni. Air dia ni pada pergunungan Tebu, jernih. Berkaca. Baju. Memang hijau dia lah. Ya, sahabat-sahabat semua ya, jangan lupalah jangan terlalu kejar di masa ya esok lusa. Hingga terlupa ataupun tak sempat ataupun terlupalah senang untuk nikmati kehidupan sekarang ni, saat sekarang ni. Ya, kadang-kadang kita bila terlampau nak cari kesenangan, kita terlupa saat sekarang kita bernafas ni perlu kita nikmati dengan semaksimumnya. Okey. Ini penting sebabnya ialah walaupun kita boleh, kita katalah kita boleh agak bahawa kita boleh hidup besok, tapi tidak jaminan boleh hidup 2-3 saat akan datang. Tidak jaminan. Tidak jaminan bahawa kita tak mati. Setiap kali nafas keluar, dia berhajat untuk nafas masuk balik. So, tak mustahil nafas terakhir terhembus, terus kita meninggal. That's why saya ulang benda ni untuk diri saya sendiri. Dan juga sahabat ambil manfaat, dapat manfaat dia. Kalau tak ambil, tak dapat lah. Okay. So, ayuh kita nikmati kehidupan di saat sekarang ni. Ya, kadang-kadang berlaku lah. Ya, memang berlaku. Yang mana setengah orang, kita nak uzubillah minta lindung, kita kejar juga, kejar untuk kesenangan di besok, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Tak. Sama nanti. Mungkin boleh, tak masalah. Cuma kadang-kadang terlampau kita kejar kesenangan 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas tu, dibimbangi kita terlupa untuk menikmati nikmat hidup saat ini. Okay. So, tak salah. Teruskanlah cari perancangan sesuatu untuk kesenangan 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas. Kalau lepas nyomok, alhamdulillah, kita akan sentiasa dan berada keadaan hidup yang tenang, damai. Cukup kewangan, tak risau tentang duit, tak risau tentang apa-apa. So, tak salah. Cuma perlu kita ataupun saya sendiri, ingatkan diri saya sendiri dan sahabat-sahabat yang dipilih dalam setiap belasah ini supaya tidak lupa untuk menikmati saat sekarang ini. Okay, sahabat ni ya, kita last sekejap daripada ke, nak share sahabat-sahabat semua kejernihan air yang berpunca daripada Gunung Tebu. Memang cantik lah. Ini kehijauan ya. So, siapa seorang yang sedang bersama saya ni boleh komen tak? Boleh kenalkan diri siapa ke nama awak, daripada mana awak ikuti ablah saya. Dan saya kenalkan diri saya, mungkin anda tak kenal, mungkin masih ada ramai tak kenal. Saya kenalkan diri saya Sabri Ibrahim ZKM, pelaksanaan khidmat dan bisnes saya dengan brand Teracuba. So, hari ni cakap tentang perlunya kita jangan terlupa untuk menikmati keindahan, kedamaian, kejernihan, keelokan apa-apa kehidupan ini saat kita bernafas sekarang ini. Sebab anda semua live di sini untuk at least you all boleh nikmatilah keindahan, kehijauan, hutan-hutan yang ada sekitar kita ni. Sementara saya nak mandi-mandi sebab baru selesai tadi di kebun cari buah-buah kelapa untuk saya potong di kampung saya. Hobi saya ternak di kampung dan bisnes saya lah bisnes fokus kepada menyediakan produk-produk untuk menyelesaikan masalah orang dalam masalah perut. Ya. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah kurnia kepada saya kesihatan yang baik supaya dapat menikmati kehidupan dengan seoptimalnya sebelum saya kepada anda semualah meninggalkan dunia ini. Alright. So, jumpa next 11. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.